dari bulan 2. Sekarang pukul 11:00 malam. Akak ada pick up Putina menghala ke Batu Pahat. Jadi dalam pukul 10 pun pick up Putina. Sekarang dah sampai Pukahai. Hari ni pukul sekejap lagi pukul 12. Tepat hari bulan 2 ada road band. So kita target untuk parking dekat R&R Dengkil. Parking dekat R&R Dengkil, lihat kat sana lah. Mandi-mandi aku semua tidur. So subuh, subuh bangun siap-siap. Lepas tu bolehlah sambung gerak pagi. Lepas tu pergi jalan slow-slow sampai arena Dengkil lah. Hari pun hujan. Hari hujan. Tak ada apa nak kejar sangat. Kita dah boleh target lah. Tengok jam sekarang pukul 11 itu. R&R paling dekat adalah R&R Dengkil. So sekejap lagi kita parking lah. Parking, kita tidur. Selamat pagi. Sedap tidur Cuaca sejuk-sejuk, aircon tak perlu buka sebab malam tadi hujan. Tapi dekat sini tak hujan. Masa kat sampai tu, so tidur tanpa aircon. Lepas tu buka sunroof sikit bagi udara masuk. Alamak. Okay. Laci tu ada sepah-sepah sikit. Tak berkemeh. Malas. Tak ada nak kemas. Malas. Itulah macam tu lah. Okay. Kabin Actros ni tinggi macam makak. Berdiri pun tak ada masalah lah. Kita boleh berdiri dekat atas. Ni. Boleh diri. Alamak. Sekejap. Boleh diri. Cakap yang tinggi. Ngam-ngam lah. Ngam-ngam dengan ketinggian. Cuma kepala ada bengkok sikit lah. Kepala pula. Tengkuk ada bengkok sikit lah. Tapi memang selesa lah. Susah betul. Ni tempat tidur. Suasana pukul 4.05 pagi dekat arena Aikiru. Semalam sebelum tidur ada 2-3 je lah. Sekarang tengok banyak je lah. Hala mandi. Siap-siap lagi sambung gerak. Thank you.
air keruh. Subuh pun dah masuk. Siap semua, cuma tak sarapan je lagi. Dah pukul 6:30 dah, dah boleh gerak. Sarapan kejap-kejap lagi kot, dekat Bukit Kilang ke. Kalau tak lapar lagi, sekarang belum lapar lagi. And so, tunggulah. Tunggu lapar kan, baru makan. Kita dah check nama semua naik tadi. So sekarang kita dah gerak-gerak. Sing satu kali. Tempat tidur semua dah kemas. Tu barang-barang. Pagi dan siang dah. Dah siap sarapan. Telur 10 masak dengan roti bakar. Sekarang dekat R&R Pagu.
Yes, sampai. Okey, alhamdulillah. Kita dah sampai dah ke tempat yang dituju. Batu Pahat. Kilang dia. Sekarang ni kita tunggu dia orang turun barang. Sibuk tanya ada kata tak. Dia orang tak ada kata untuk potong ni. Apa? Seal. So kena tunggulah dia orang cari. Ketuk je. Inilah satu kilang yang tak ada kata. Dia tak ada kata nak buka seal. Ambil gambar you, hantar aku punya bos. Eh, mana boleh? Kata-kata je yang ada. Kata kilang yang kena sediakan, bukan kita orang. Yang tak boleh belah ha, siap pakai ni ah. Pakai gaji. Laka. Aduh. Okay, dia dah buka.
Jeng jeng jeng. Tiba-tiba. Dekat sana tu dia ada durian tapi tak ada nak berhenti. Ya. Ini tengok ada durian kecil-kecil. Mari kita terjah. Berapa kilo? Oh, sekilo setengah. Ni mu isi putih manis. Ah, tengok, tengok. Rasa sikit. Baik, satu je lagi. 5 biji. Cari elok, jangan cari yang tu. Simpan durian dekat dalam tong. Ya. Tiba-tiba macam takut pula nak lintas sebelah dia. Hidupkan lampu pula tu. Apa pun tak boleh. We'll be right back.
rumah dah. Nak buang tong tak sempat. Jadinya kita potong lah. Kita potong tong dekat pokok Yesu. Eh, kita tinggal dulu. Untuk cuti 2 hari. Kita kena Senin, Selasa dengan Rabu. Hari Khamis baru kita buang tong. Sekarang ni nak kita tinggal dekat sini dulu.